Feeder Gloss bermanfaat dalam aspek kesehatan parot, keindahan penampilan, penyegar FF, dan mendukung breeding di penangkaran. Manfaatnya sungguh menakjubkan. Ayo, siapa yang tidak ingin teman bersayap Anda tumbuh sehat dan nampak sedap dipandang? Segera miliki Feeder Gloss Vitamin sekarang. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini masih tanggal 31 tadi pagi didoro kena gigit kucing. Nah, malam ini saya akan bawa dia ke dinas peternakan. Dapat info dari teman di dinas peternakan ada dokter hewan yang bisa membantu untuk mengobati luka gigitan kucing si Zoro. Ya, mudah-mudahan dokternya sekarang ada dinas peternakan. Tadi sih saya sudah ke dinas peternakan, cuma kebetulan dokternya lagi pulang dulu. Tadi janjiannya setelah maghrib. Nah, makanya sekarang saya akan coba ke sana. Ya, kita bawa dulu si Zoronya. Mudah-mudahan ada ya dokternya. Sejauh ini sih si Zoro tidak ada masalah apa-apa, badan pun terlihat masih tetap sehat, bugar. Cuma hanya ini lukanya saja, ya. Respon makan, cepet, bagus. Cuma hanya lukanya saja. Sekarang kita coba bawa ke dokter ya, biar ada obatnya. Oke, masuk ke sini. Timbok. Oke, Zoro, masuk bok. Go. Ada berobat. Oke, yuk kita berangkat. Sekarang saya lagi di jalan menuju dinas peternakan, ya teman-teman. Hujan nih, mudah-mudahan aja membuahkan hasil. Ada dokter hewannya, ya. Saya sudah nyampe di dinas peternakan. Mari kita turun. Mudah-mudahan ada dokternya ya. Ya. Ciao. Nanti aja, Bun. Katanya dokternya ada. Udah aja, udah. Oke, teman-teman, barusan dokternya ada, cuma sayangnya si Zoro nggak bisa di kaput ya, atau operasi hari ini, karena dokternya lagi sibuk, dan memang jam kerjanya sudah habis sebenarnya, jadi dokternya menyarankan untuk besok balik lagi ke sini jam 10, ya, tapi ya alhamdulillahnya karena di Sumedang, ada yang mau bantu gitu ya, ada dokter hewan yang bisa menjahit luka ya, walaupun baru bekok kan. Biasanya sini sih hanya mamalia, biasanya pernah waktu itu kesini, tapi sekarang alhamdulillah ada dokter yang mau bantu ya. Oke, dan cuma sayangnya mungkin besok tidak akan saya dokumentasikan karena barusan sudah izin sama dokternya tidak memberi izin untuk didokumentasikan atau di video, apalagi di share di YouTube ya. Jadi mungkin besok akan saya dokumentasikan ketika si Zoro sudah dijahit lukanya ya. Oke, teman-teman, tetap doakan si Zoro supaya sehat kembali ya. Oke, kita let's go back to home, balik lagi ya. Oke, assalamualaikum. Zoro, Zoro masih kelihatan sehat, cuma mungkin kayaknya ada sakit nih. Spet, Zoro. Cuma spet masih bagus. Masih mau makan walahan spet. Nanti jam 10 mau ke dokter hewan. Kita jahit lukanya yang ini nih. Dijahit.